Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan si pena. Pertama, tentunya sudah mendownload aplikasi si pena. Tampilannya nanti akan ada seperti ini. Si pena Ibal Flash dan running aplikasinya di sini yang ada type application. Oke, ini sudah terbuka aplikasinya. Pastikan pada saat membuka aplikasi pena ini antivirusnya tidak hidup karena bisa merusak aplikasinya. Tunggu sebentar. Oke, untuk aplikasi ini username-nya adalah Mutiara dengan password 123456. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan home-nya atau beranda dari si pena. Ada item yang soal di sini untuk memasukkan soal. Kemudian ada bagian item package. Ini untuk membentuk KT8 nanti akan dikumpulkan. Misalnya kita bertugas menginput beberapa soal si pena. Dan di sini adalah user admin. Pertama, karena Bapak Ibu baru masuk dan belum ada namanya di sini, di aplikasinya masing-masing, maka kita bisa menambahkan data pengguna di sini. Oke, kalau misalnya belum ada di sini, berarti kita tambahkan. Kalau Bapak Ibu juga berperan sebagai penulis, klik penulis. Kalau sebagai reviewer, klik reviewer. Kalau juga sebagai IBA, klik IBA. Kemudian klik namanya siapa, misalnya dokter A, spesialis apa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon juga boleh diisi. Kalaupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Jangan lupa institusinya diisi, Universitas Baitur Rahma. Kemudian bidang keahliannya apa, silakan pilih departemen keahliannya di sebagian sini. Misalnya kalau saya menu Tumabdu. Setelah diklik boleh ditambahkan gelar akademik, kursus pelatihannya. Kalaupun tidak bisa tidak apa-apa. Yang ini tidak usah diisi, ini diisi saja administrator. Kemudian save. Maka nanti pada saat Bapak Ibu menginput soal, maka soal yang terinput itu bisa dipilih namanya sendiri. Kemudian kita masuk bagaimana cara memasukkan di spenanya. Ambil item bank, kemudian data bank. Biasanya satu aplikasi itu kita sudah punya soal pokok, jadi soal yang sudah lama-lama, tapi memang tidak kita review lagi. Ada sekitar 400-an. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan soal baru yang akan kita pergunakan saja. Jadi soal yang sebelum itu, soal satu spena itu ya memang ada keterbatasannya. Kalau misalnya udah lebih dari 600-700 dia agak pelan gitu runningnya. Makanya kita pakai 400 yang bawaan awal. Kalau misalnya ingin menambahkan soal maka klik tambah. Kemudian buka paket soalnya. Kalau misalnya sudah ada paket soal, soalnya ini saya buka paket soal. Soal kosong. Ini misalnya ada satu paket soal, kemudian kita buka spena, bisa digandeng seperti ini.
Nah, tinjauan satu ini biasanya berisi 7 level kompetensi. Keterampilan dasar, aplikasi biomedik, komunikasi efektif, manajemen masalah kesehatan primer, penelusuran, kritisi, profesional, dan kesadaran pemeliharaan perkembangan profesional. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya lebih mudahnya, kalau misalnya itu berhubungan dengan penyakit dan terapi, tinggal pilih menjadi keterampilan dasar klinis. Kalau misalnya itu mengenai etiologi atau mengenai soalnya histologi, biokimia lebih ke dasar, berarti aplikasi biomedik, behavior klinikal dan lainnya. Atau kalau masalah epidemiologi bisa kedokteran keluarga. Komunikasi efektif misalnya ada soal pada bagian sistem penunjang, kalau mengenai komunikasi dokter pasien berarti ambil komunikasi efektif. Kalau misalnya ada juga masalah di public health, biasanya kelompok-kelompok soal sistem penunjang public health. Ada masalah kesehatan primer, masalah JKN atau BPJS, ini ambilnya di sini. Kalau masalahnya mengenai metodologi, medlit, dan penelitian, itu ambilnya di penelusuran kritisi dan manajemen informasi. Kalau masalahnya di etika, mediko-legal, berarti di bagian sini. Kalau masalahnya di CPD, misalnya continuing professional development, dokternya harus seperti apa ya untuk pengembangan dirinya, berarti ambil di kompetensi terakhir, kesadaran pemeliharaan dan pengembangan personal. Itu yang kita isi. Nah, kalau misalnya kita ambil soal nomor satu ini adalah mengenai penyakit, maka tinjauan satunya adalah mengenai keterampilan dasar klinis. Kemudian untuk tinjauan dua ada tiga macam, yaitu kognitif, procedural knowledge, dan konatif. Kognitif itu berarti mengenai pengetahuan. Kalau misalnya procedural knowledge misalnya ada mengenai prosedural, dia urutan keberapa misalnya untuk pemeriksaan atau tata laksana CPR apa ya, itu urutan keberapa, berarti dia procedural knowledge gitu. Konatif ini lebih ke sikap. Biasanya kalau misalnya soal ini berarti dia ke bagian kognitif. Kemudian bagian tiga itu ada pilihan tinjauannya ada recall atau reasoning. Kalau recall biasanya itu vignette-nya itu tidak berfungsi. Tanpa vignette pun masih bisa menjawab soalnya. Kalau misalnya seperti ini berarti ada seorang perempuan berusia sekian, berarti kan mahasiswanya akan berpikir ada seorang pasien usia sekian datang, berarti kan dia ada proses berpikir. Biasanya bentuk soal seperti ini kategorinya ada reasoning. Kemudian tinjauan 4 kita lihat lagi misalnya dari contoh soal itu mengenai diabetes melitus, berarti kelompok soalnya adalah mengenai degeneratif, berarti penyakit degeneratif. Nah, kalau misalnya soalnya mengenai infeksi, berarti kelompok soal di tinjauan 4 ini mengenai infeksi. Kalau misalnya mengenai tumor, kanker, neoplasma, berarti di neoplasma. Atau karena trauma, berarti di soal-soal muskulo, sistem muskuloskeletal, berarti di tinjauan 4 diisi penyakit akibat trauma atau kecelakaan. Selanjutnya masuk ke tinjauan 5. Tinjauan 5 ini merupakan sistem, karena biasanya sudah ada sistemnya di sini, kita tinggal masukkan berarti sistem endokrin dan metabolisme. Endokrin dan metabolisme. Sistem tinjauan 6 ini mengenai jenis soalnya, apakah itu mengenai promkes, pencegahan atau penapisan, diagnosis, etiologi juga masuknya pada penapisan dan diagnosis ini, apakah bentuknya manajemen, baik itu farmakoterapi, non-farmakoterapi, letaknya di sini. Kalau rehabilitasi dipilih di sini, kalau mengenai aspek hukum dan etika juga dipilih di sini. Karena ini mengenai diagnosis, soal yang sebelah kiri ini berarti kita pilih di tinjauan penapisan dan diagnosis. Untuk tinjauan 7 itu ada 3 pilihan, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Kalau untuk penyakit itu biasanya mengenai individu, keluarga biasanya penyakit di soal-soal public health ataupun masyarakat mengenai di public health juga. Nah, untuk input soal, jadi ada bagian vignette atau badan soal. Yang ini merupakan vignette atau badan soal, kemudian pertanyaan atau instruksi yang ada kata tanyanya apakah atau bagaimanakah. Nah, seperti ini. Kemudian ada 5 pilihan jawaban dengan 1 jawaban benar.
Untuk memasukkan vignette, kita pilih HTML, karena kalau kita langsung copy paste di bagian sini tanpa masuk di HTML, itu nanti akan banyak bugs-nya. Jadi akan ada kode-kode sebelum ada soal aslinya. Jadi agar bugs-nya tidak ada, maka masukkan atau input soal ke HTML. Kalau ini boleh copy paste saja dari soal aslinya. Ini untuk badan soal atau vignette-nya. Bisa copy paste. Kalau misalnya ada nomornya, hilangkan nomornya karena nanti nomor di satu paket soal itu akan diacak. Jadi tidak perlu ada nomornya sehingga meragukan peserta ujian nantinya. Kemudian untuk pertanyaan dan instruksi juga sama, bisa di copy paste langsung di HTML-nya. Copy, kemudian ambil HTML dan paste di sini. Nah, selanjutnya untuk pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban boleh langsung di sini untuk ABCD-nya. Dan pastikan ABCD-E-nya itu tidak ikut. Karena pilihan jawaban itu juga akan teracak oleh sistem. Jadi ini kalau untuk memudahkan bisa dihilangkan saja numbering-nya. Kita pilih misalnya untuk pilihan A, diabetes, gestasional. Kemudian untuk pilihan B, prediabetes. Untuk pilihan C, kalau misalnya itu pilihan jawabannya, bisa langsung ditandai kunci jawabannya. Sampai terisi 5 pilihan jawaban. Setelah itu, pilih karena Bapak Ibu yang menginput, input di namanya. Pilih departemennya. Kemudian kalau ada referensi, tambahkan referensi. Kalau misalnya penulis soalnya menambahkan, kalaupun tidak, tidak apa-apa, bisa langsung disimpan. Maka ini adalah soal yang kita input tadi. Ada pilihan jawabannya, siapa yang penulis soalnya, yang maksudnya yang menginput soal untuk SPENA ini, dan departemennya dari mana. Dan tinjauannya juga lengkap. Ini mungkin belum terklik. Oke, kalau misalnya ada yang terlupa seperti ini, bisa edit. Kalau ini kita buang gambar sampah ini, berarti kita delete soalnya. Kalau gambar seperti ini, tandanya berarti kita edit soalnya. Bisa diedit kembali soalnya. Berarti ini kita masuk ke halaman yang tadi, soal kita tadi. Dan kita tambahkan tadi yang masih kosong, berarti individu. Dan jangan lupa simpan kembali. Nah, ini selesai satu soal. Dan kadang soal kita itu ada yang memiliki gambar. Misalnya soalnya bergambar. Anggap soal ini ada gambarnya. Sebentar saya insert dulu. Contoh gambar. Ini bukan untuk soal ini, tapi ini contoh bagaimana cara menginsert gambar di SPENA. Bila Bapak Ibu dapat soal seperti ini di Word, maka gambar yang ada itu harus disimpan dulu di komputernya atau di laptopnya, disimpan terserah namanya apa. Misalnya di picture atau Bapak Ibu punya folder sendiri, silahkan. Kemudian save. Kalau misalnya sudah tersave seperti ini, berarti kita masuknya di sini, bagian ada yang insert image. Nah, kalau untuk menginput soalnya atau menginsert gambar di soal, setelah gambar disimpan tadi di komputernya, maka kita tinggal menambahkan insert image di sini. Ambil pada bagian bawah. Tunggu belum selesai.
klik upload, kemudian ambil pada bagian bawah, nah bagian sini, kemudian kita cari gambar tadi. Tadi disimpan di picture, gambar-gambar Ascariasis gitu ya. Bisa dicari gambarnya tadi, yang gambar yang mana? Nah, ini dia. Tinggal di open, kemudian klik upload. Nah, ini kan sudah ada di sini. Ini kan ada di sini. Tapi kalau misalnya susunannya tidak seperti ini, bisa dihapus dulu. Kemudian letakkan kursornya di setelah ini, baru di insert image-nya. Image-nya tadi kan sudah tersimpan ya. Nah, berarti dia ada di bawah soal. Biasanya kan dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan gambaran seperti ini. Nah, biasanya insert image seperti itu dan yang lainnya sama. Tapi ini bukan untuk badan soal ini gambarnya. Ini cuma contoh untuk bagaimana cara menginsert image. Jadi, kalau misalnya sudah insert image sama aja tadi simpan. Nah, itu cara bagaimana cara menginput soal dan juga kalau misalnya ada soal yang salah, lupa menandai kunci jawaban, itu bisa kita ambil di edit. Kemudian untuk membuat paket soal, kita ambil di item package ini, kemudian daftar paket untuk regional pilih. Nah, kalau saya pilih, itu tambah. Misalnya nama paketnya, kalau untuk input SPENA itu per sistem, misalnya tadi kan soalnya mengenai diabetes mellitus, berarti ada sistem merupakan masuk ke sistem endokrin. Bisa diisi sistem endokrin di sini. Di sini tandai masih parsial, kemudian save. Setelah itu akan kembali ke halaman item package ini. Kita lihat pada bagian bawah ke paket soal yang sudah dibuat, yaitu sistem endokrin, tapi soalnya masih nol. Kita isikan soalnya, ambil gambar pena, artinya edit di sini. Kemudian untuk menambahkan soal, ada berapa soal mengenai sistem endokrin sesuai dengan soal yang kita input, kita ambil di detail. Kemudian ini akan ada 451 soal yang satu paketnya. Maka ambil, karena soal yang kita masukkan adalah soal terbaru, maka diambil soal yang paling bawah. Kemudian pindahkan arah tanda panah ke bawah. Misalnya ada 13 soal, berarti proses atau berapa paket soal, isi paket soalnya akan ada di sini, terpilihnya berapa soal. Tadi karena kita cuma punya satu soal endokrin, berarti terpilih satu soal. Untuk memastikannya apakah soal itu benar soal endokrin, di bawahnya ada reviewnya. Itu bisa dilihat kembali, kalau misalnya benar silakan diproses. Setelah selesai ini kita kembali ke halaman daftar paket untuk regional. Di sini sudah ada soal dalam satu paket ini, satu soal untuk sistem endokrin. Sekarang kita akan membentuk KT8. Jadi kembali lagi untuk edit, lalu status bukunya jadikan selesai. Kalau misalnya sudah selesai satu paket soal, misalnya ada 12 soal, 13 soal, tandai selesai. Baru bisa dibuat KT8-nya. Kalau masih parsial tadi, belum bisa dibuat KT8. Kemudian save.
Di halaman ini akan ada tanda seperti download ini, tanda panah ke bawah. Kita klik ini. Ini prosesnya agak lama. Nah, ini sudah ada KT8-nya. Untuk menyimpannya di folder, maka tinggal diklik. Kemudian save file. Misalnya disimpan di ini. Tadi TO seleksi tadi yang terbaru akan ada di sini. 17 Juni 19 SI ini jumlah soalnya. Ini nama filenya KT8 yang hanya bisa dibuka juga dengan Cpena. Berarti ini selesai untuk input Cpena dan membentuk KT8-nya. Nanti untuk membuat satu paket soal yang ada 13 sistem, itu dikumpulkan koordinatornya, dia yang akan membentuk atau menjadikan satu paket soal CBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.